kabelnya ya, biar saya pegang aja enggak apa-apa. Karena ada sedikit. Jangan lupa subscribe. Jangan apa Pak Tri? Subscribe ya. Oh, enggak subscribe, subscribe. Oh, ya subscribe ya. Si, jangan lupa subscribe di lonceng merah. YouTube-nya terus nama siapa Pak Tri? Panlala. Wah, Panlala. Oke, selamat siang kawan-kawan. Hari ini kita kirim unit lagi. Kali ini yang kita kirim Gen 2 tahunnya 2013, warnanya abu-abu metalik, lemah teles. Ya, dark grey ya, dark grey tahun 2013. Harganya ketemunya di 82,5 juta karena dia sudah upgrade. Sebenarnya upgrade-nya ini juga sebenarnya masih belum full kalau menurut saya. Jadi dia udah ada ketambahan body kit. Body kit depannya kita pakai Viper ya. Viper kombinasi, kalau yang samping ini ada set kitnya itu kita pakai Galaxy sebenarnya. Dia kreasinya dia sebenarnya aneh juga sebenarnya. Kemudian ini ada towing Pak, cuman belum datang, nanti kita kirimkan langsung. Oke, okay. Ada towingnya. Terus ada alisnya juga untuk headlamp. Variasi ya. Terus untuk pelek sini deh bos, pelek kita pakai ring 16, warnanya repaint sih sebenarnya ini, repaint warna emas gitu, lumayan sih. Terus spion masih standar, belum ada talang airnya Pak bos. Ini ada, Pak. Jadi biasanya sales tuh ngasih talang air bonus, ini enggak nih. Ya, mau dikit kalau dikasih talang air jelek. Pak. Oh gitu. Oke ya. Oke. Okay. Terus. Enggak. Belakang udah ada. Spoiler, ntar deh kita lihat belakangnya, kita lihat interiornya dulu. Pak E boleh dari sana deh. Nah, interior kita sudah kepasang power window. Tuh ada power window bos. Power window, kemudian ada double din juga. Ini double dinnya di sini. Double din, saya nyalain ya. Oh, AC-nya ini langsung dingin. Double din, layar sentuh. Terus untuk odometer, nah ini lumayan odometernya 327.400 sekian ya. Kemudian power window udah di 4 titik ya, jadi masing-masing pintu nanti ada tombolannya juga. Untuk sentralnya ada di sana pastinya. Terus saya pindah ke sini aja deh, biar enak. Itu lumayan. Saya pindah sini dulu. Kalau untuk mesin saya nyalain. Masih ya. Terus ada tambahan alarm. Tambah alarm. Sekalian deh buka mesinnya. Tak buka kap mesin. Oke. Nah, untuk kondisi mesin kalau Gen 2 sebenarnya sama aja sih, kita Gen 2 sama Gen 3 aki kita kasih baru. Beberapa bagian dari mesin juga dicat lagi biar lebih bersih gitu ya. Rumah mesin juga udah dicat. Kondisinya saya sekalian cek air radiator. Minyak rem di sini ngeceknya. Kemudian itu aja sih untuk mesin. Terus kita lanjut lagi ke belakang. Lupa sah, manggilin loh ini orangnya. Ini yang kirim hari ini, kita kirimnya ke Sidoarjo. Hari ini kita pakai dress code dong, Bang. Ini yang kirim Sidoarjo kan ya? Kirimnya Sidoarjo. Terus ini di belakang sudah ada apa namanya spoiler TRD. Kalau untuk body kit belakang juga masih pakai Viper. Pak, boleh minta dalam Pak? Oh, udah. Terus belakang ada rear cam. Maaf, dia ada rear camnya satu, jadi aman juga buat mundur. Plus ketambahan, apa ini namanya, emblem bias dan TRD. Terus untuk bagasi, standarnya kita ada, tepinya ada tool kit. Terus, ban serep sudah. Agak kotor ya ban serep, boleh nggak ditukarin? Biar dia dapat yang chipnya lebih bagus. Terus kunci roda, selang dongkrak, sudah ada semua. Oke. Itu aja kalau hari ini yang kita kirim untuk area belakang nih. Untuk kabin belakang. Oke, masih bersih. Sa, biasanya ini mati. Nah, ini nyala kali ini. Kemudian untuk kelengkapan berkas, saya coba cek dulu. Ini surat jalan buat keluar mobilnya. Oh, ini juga ada remote-nya double din, masih ada utuh. Suratnya biasanya terus ini. Saya buka. Nah, seperti biasa ada kwitansi.
pelepasan mobil udah lunas nih sebenarnya, baru kita kirim ya. Kemudian ada surat pelepasan hak kendaraan, nanti ada form perjanjian serah terimanya juga. Terus di dalam sini ada kartu garansi. Kartu garansi ini kurang nomor telepon pembeli, bos ya. Kemudian ada STNK, BPKB, pajak panjang sampai bulan 5 2020. Oke, itu aja, saya masukin lagi. Ini saya titip ke Pak Tri. Mana Pak Tri yang kirim? Mesti ngelap-ngelap orangnya. Pak Tri, ini jelasnya. Terus ini selang kemahan ke pembeli, garansi, STNK, BPKB, privasi, dan apa namanya, dan lepasannya. Lampuknya saya titip salam ke pembeli. Yap, ini selesai-selesainya nih dia nih. Saya ingin kasih kirim. Nah, kirim. Masih ada janji ketemu sama pembeli. Gaya tuh. Oke, itu aja. Jadi hati-hati di jalan, Pak Tri. Ya. Salam buat Pak Deki di Sidoarjo. Bukan sama Deki saya. Oh, bukan. Sama Pak Deki di Sidoarjo. Hati-hati di jalan. Perjalanannya kan jauh. 2 jam setengah. Ya enggak lah. 2 jam setengah mampir ke ini, Pak. Ke warung mampir gitu. Oke, itu teman-teman nanti kita ikuti perjalanannya Pak Tri. Jangan lupa apa Pak Tri? Subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Kita bantu channel ini agar tumbuh dan berkembang. Dan untuk teman-teman yang request review mobil selain apa Vios Limo, nanti kita usahakan kita akan review stok selain Vios Limo. Mudah-mudahan sih kita ada kiriman mobil-mobil selain Vios Limo ya. Ada apa? Ada ya. Ada. Oke, itu aja. Oke, itu aja. Terima kasih. Hai, selamat siang menjelang sore. Ketemu lagi dengan sahabat Supres. Hari ini saya akan kirim unit ke Sidoarjo. Deket-deket aja sih sebetulnya. Cuman jarak tempuhnya lama. Karena harus lalu lintasnya kalau sore gini malam minggu padat ya. Jadi saya nggak bisa malam mingguan nanti sama istri. Tapi di sekarang ditemani sama Mbak Adela. Unit ini yang saya kirim unit Gen 2 tahun 2013. Sudah full upgrade ya, sudah banyak upgrade-nya. Ada double din sama sedikit. Ini nanti kita kirim ke rumahnya Pak Diki ya, Pak Diki. Iya, Pak Diki. Pak Deki. Mau ditunggu ya Bu Deki ya. Saya masih perjalanan ke rumah. Terus, sahabat-sahabat Supres, ikuti perjalanan saya ya. Gimana tuh mobilnya nih Pak Tri? Ya, enak tarikannya? Cuman ada kekurangan sedikit di rodanya ini. Kurang nyaman kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak Deki ada garansi 6 bulan nanti. Untuk koplingnya gimana Pak Tri? Koplingnya agak-agak keras dikit. Tapi untuk perasaan saya tetap sama. Tetap setia. Setia di Vios Limo. Bloknya ini, mari kita cari.
kan lagi. Mohon maaf. Agak sore memang hari Sabtunya tak pakai. Cuman sebetulnya unit ini belum siap kirim, cuman kebetulan Pak Diki ini sudah penasaran untuk lihat unitnya. Karena kalau tahap pengiriman itu harus melalui seleksi dari saya dulu sebetulnya. Tapi gak apa-apa, mungkin Pak Diki mau dipakai dulu. Untuk sedikit banyaknya saya minta tanggapannya untuk unit, ya unit X seperti ini. Nah ini sama dedeknya ini. Oke. Mesin. Nah, bodinya yang kurang rapi ya? Iya. Ya, ini karena buru-buru. Oh iya, belum gitu. Siap. Nanti kalau katanya sudah kirim. Tentang kekurangan-kurangannya nanti selanjutnya kita ban serep di belakang. Ya, ya. Tule harus sudah ready. Ban serep. Oh, ini tiketnya. Dongkraknya di depan sini. Sini. Ini dongkraknya di bawah ini. Kalau mau ngambil ini kursinya ditempatkan dulu ya. Tanahnya itu nanti ditarik, tinggal kendorin dari sini. Tanahnya 14, 14 cc. Ini sudah bisa pegangannya, nggak apa-apa. Tanah dari sini. Ini kartu garansinya. Ini sudah terang ya. Ini perpasannya. Ini biar saya bawa aja. Iya, terima kasih.